Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qul khawatim lima sabaqa wa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'd. Yang saya kasihi dan yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Islami bin Muhammad Tahir, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Merbuk Kedah, dan sebagai penceramah kita pada malam ini. Yang saya hormati para asatiz, yang dimuliakan para pemimpin masyarakat khusus kampung Sungai Pe, apabila khusus Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Rani bin Salimi, yang merupakan mantan imam kita, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk bersama-sama berada di dalam masjid ini, yang mana tak lain dan tak bukan pada malam ini untuk kita mengadakan satu majlis Maulidur Rasul yang diberi tajuk apa dia tadi, keagungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita meneruskan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, suka saya cerita sikit tentang perjalanan ceramah pada malam ini. Jadi Ustaz Saiful akan sampaikan ceramah. Di penghujung ceramah beliau, kita akan sama-sama berselawat sana Mahlul Qiyam yang akan diketuai oleh Ustaz sendiri, dan akan dibantu oleh pelajar Ma'tafis Barakah Kampung Sungai Pe. Dan selepas daripada berselawat, kita akan ada selingan dua lagu khasidah insyaAllah yang disampaikan oleh pelajar Ma'tafis kita. Jadi selepas daripada itu kita akan adakan kita sembahyang isyak secara berjemaah, dan sebab itu kita akan ada jamuan. Jadi untuk tidak membuang masa, untuk meneruskan perjalanan majlis, saya dengan sukacita menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau majlis dengan segala hormatnya. Mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الوباء والغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. اللهم آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih pengurusi majlis yang berbahagia, Al-Fadhil Tuan Imam, merangkap pengurusi Masjid Al-Fatimah Kampung Sungai Pek, Ustaz Fakhri bin Syahrani, di mana pengurusi masjid Encik Mokhtar bin Harun, Encik Ahmad Fauzi bin Osman, Majlis Ketua Kampung Kampung Sungai Pek, mantan Tuan Imam Masjid Al-Fatimah Al-Fadhil Ustaz Al-Rani bin Salimin, asatizah daripada Ma'had Tahfiz, anak-anak dari Ma'had Tahfiz, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Fatimah, jawatan kuasa program Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul beramai-ramai di rumah Allah. Sama-sama kita menunaikan salat maghrib berjemaah. Sama-sama kita ikut program sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika ini, dan insyaAllah selepas ini kita akan berselawat dan juga berqasidah insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan ceramah pada malam ini, walaupun saya bukanlah orang yang selayaknya. Tapi oleh kerana jemputan daripada sahabat baik saya, Abang Din ataupun Cik Din, jadi saya dengan rendah hatinya menerima offer tersebut dalam keadaan serta kekurangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk mai ke sambutan maulid di sini pada malam ini. Dan tentu penduduk kampung ni ramai. Dalam ramai-ramai itu Allah Ta'ala pilih kita untuk sampai di masjid ini untuk sama-sama dengar ceramah yang bertajuk keagungan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan ni orang-orang yang bertuah, orang-orang yang terpilih. Pasal apa terpilih? Pasal nak sambut maulid, nak sambut hari kelahiran kekasih Allah yang paling agung, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu dalam keadaan kita ni muhibbin, orang-orang yang cinta, orang-orang yang kasih kepada baginda.
Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar suatu kisah ponakan Nabi SAW namanya Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia punya musuh kepada Nabi, dia punya memusuhi agama Islam ni, sehingga Allah Ta'ala turunkan satu surah yang mengecam Abu Lahab. Tahu tak surah apa? Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiha hablum min masad. Satu surah full kecam Abu Lahab dan isterinya, dan Allah sebut sayasla naran. Abu Lahab ni dia akan masuk neraka nanti di akhirat. Baik, saya bukan nak cerita pasal Abu Lahab, nak cerita apa yang Abu Lahab dapat. Ulama meriwayatkan satu kisah mimpi Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Al-Abbas, dia mimpi, dia melihat Abu Lahab ni disiksa dalam api neraka. Disiksa setiap hari, tetapi siksaan itu diringankan pada hari Isnin. Dapat keringanan siksa pada hari Isnin. Setiap hari Isnin, siksaan Abu Lahab diringankan. Di mana Abu Lahab ni dia boleh mencicip, meminum, menghisap susu dan madu daripada jari manisnya. Lalu Sayyidina Al-Abbas tanya, kenapa Allah bagi kurnia dekat kamu hari Isnin boleh dapat ringan siksa? Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan Abu Lahab ni masa dia hidup dulu, bila dia dapat berita daripada hambanya yang bernama Suhaibah. Suhaibah ni hamba dia. Pergi balik jumpa dia, cerita, wahai tuan aku Abu Lahab, engkau telah mendapat anak menakan lelaki. Aminah telah melahirkan seorang putera lelaki. Dia dengar berita tu, walaupun yang lahir tu bukan anak dia, tetapi anak menakan, anak adik dia, iaitu Sayyidina Abdullah yang telah pun wafat ketika Nabi di dalam kandungan ibunya. Dengar berita tu dia punya gembira. Dia kata, wahai Suhaibah, engkau merdeka sekarang. Nabi bahawa ni duit lah tu. Engkau merdeka sekarang, wahai Suhaibah. Dia punya seronok. Lepas tu diceritakan dia ikut kenduri. Macam kita ni, saya tengok tentatif apa buat sembelihan kambing, gotong royong, masak di masjid. Abu Lahab dia buat kenduri, sembelihan buat unta, lembu kambing, macam tu lah buat kenduri. Jamu penduduk Mekah kerana menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia tak tahu kata anak menakan dia tu akan jadi Nabi dan Rasul. Dia tak tahu. Cuma dia gembira. Dengan sebab dia gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, dalam keadaan dia sendiri pun tak tahu, Allah bagi keringanan siksa dalam hati mereka. Maka apatah lagi kita ni umat Nabi Muhammad SAW yang sudah tentu merindukan baginda, mencintai baginda. Bila tiba maulid baginda, tiap-tiap tahun kita ni buat program. Betul tak? Kan? Buat ceramah, buat selawat, buat kenduri yang memakan. Kita ni umat Nabi, tiap-tiap kali kita ni mesti selawat. Kan? Semayang mesti selawat. Betul tak?
Kalau tak selamat, tak sah sembahyang. Bayangkan, apakah karunia, apakah anugerah yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita sebagai umat baginda yang sentiasa mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu orang kafir, musuh Islam sampai turun surah khusus mengejar dia. Allah bagi ringan siksa, apatah lagi kita umat baginda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, mai program malam ni, mai siang tadi, mai esok, semua tu dalam pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia tahu si fulan ini, dia ni celebrate hari kelahiran aku. Si fulan ini dia bagi sumbangan untuk sambut hari kelahiran aku. Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat ni tuan-tuan, Allah utuskan satu malaikat dia mai ambil selawat yang kita baca, betul tak? Apa dia buat? Dia ambil selawat kita ni, dia bawa di Madinah, dia persembahkan kepada Sayyidina Rasulullah. Ya Rasulullah, ni umatmu si fulan, dia baca selawat dan salam ke atasmu ya Rasulullah. Ulama kata kalau kita ni baca selawat dalam keadaan kita ni tak khusyuk, kan jenis tapi duduk tengok jalan, duduk tengok basket, kan baca selawat, bukannya sedap pun, kan baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, tak hadir hati pun malaikat bawa disempersembah kepada Nabi, Nabi dengar. Tapi kalau orang tu, kata ulama, dia baca selawat dengan khudur, dengan khusyuk, dengan adab, dengan khub dan sebagainya, oh, malaikat pergi hantar kat Nabi, Nabi bagi perhatian. Dia ni, oh, dia ni dia baca selawat kat aku dengan sungguh-sungguh. Pada aku Nabi bagi perhatian yang lebih. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting untuk kita semasa hayat kita ni, semasa kita hidup ni, untuk mewujudkan connection. Tak connection, hubungan, hubungan yang bersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita ni memastikan nama kita ni sentiasa naik dalam radarnya Rasulullah. Macam mana caranya? Dengan cara kita selawat dan salam ke atas baginda setiap hari. Dengan cara kita sambut hari kelahiran baginda setiap tahun. Jadi Rasulullah kena, oh dia ni rajin selawat, dia ni tiap-tiap tahun sambut maulid aku. Kenapa penting untuk kita ni mengadakan connection, hubungan dengan baginda? Sebab nanti di padang mahsyar, di akhirat nanti, kita semua paling menginginkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau dalam kesusahan, apa yang akan kita buat? Minta bantuan. Tidak, cari pertolongan. No. Kita ni kalau katalah kita ni naik kapal, kau naik sampan, kau naik bot, tiba-tiba karam di tengah laut, no? Kita pun masuk dalam ayam untuk berenang terkapai-kapai. Apa hadal kita sama? Kita akan sama, betul tak? Apa yang sempat kita berpaut pada yang kita akan paut, kan? Kalau kata bot tu terbalik, kita kalau boleh nak hunggar api, nak pegang bot tu. Ada kayu, nak pegang kayu tu. Ada member di sebelah, kita nak pegang dia. Tu baru di dunia. Pasal buat takut lemah. Di akhirat nanti kita nak pegang dengan siapa ni? Akhirat nanti tuan-tuan, kita nak pegang dengan siapa? Siapa yang akan semua orang cari di padang mahsyar nanti? Dalam hadis Nabi SAW cerita,
keadaan di padang mahsyar, begitu lama manusia berdiri berhimpun dalam keadaan tidak berpakaian sampai tak tahan dah. Manusia ni akan bicari nabi-nabi yang apa yang terkenal, yang ulul azmi, pergi cari Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nabi Adam, tolong kami ni, tolong buat sesuatu. Tak tahanlah duduk di padang mahsyar. Kita ni berdiri 10 minit pun pening lah, terhuyung hayang lah. Sakit lutut, sakit kaki, tidak. Kalau berdiri sejam, popoh lah. Di padang mahsyar nanti dia tak ada dah minit ke jam ke. Tak tahu berapa lama kita akan berada di padang mahsyar sebelum dimulakan hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di padang mahsyar nanti kita kena cari satu naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naungan ni tempat berteduh. Pada mahsyar ni matahari terik atas kepala. Jadi kita tak mau macam tu. Kita tak tahan tengah hari panas. Kita tak mampu. Panas sangat. Rasa nak demam, nak hitam, nak pingsan. Tu di dunia, di padang mahsyar nanti nak. Kan ada dalam hadis diceritakan ada orang matahari sejengkal di atas kepala. Bayangkan. Jadi di dunia ni kita kena cari dah naungan. Kita kena prepare dah tempat untuk kita berteduh di padang mahsyar nanti. Dalam hadis Nabi SAW sebut kan, 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak. Kan al-imamul adil, imam yang adil. Salah satunya Nabi sebut wa syarafun nasha'a fi ibadatillah, orang muda yang membesar di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain ni ada orang-orang muda. Kalau mereka ni membesar kehidupan mereka itu di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah, insya-Allah termasuk dalam golongan orang yang mendapat naungan Allah. Yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid." Seorang lelaki, termasuklah perempuan, qalbuhu muta'alliqun, hatinya tertakluk, terkait, tergantung bil masajid, dengan masjid. Jadi kita ni mungkin orang yang ibadatnya kurang, zikirnya kurang, tapi kita boleh cari naungan Allah Ta'ala ni dengan cara antaranya yang kita boleh buat, kita sentiasa hadir solat jemaah. Kita main masjid, kita imarahkan Masjid Al-Fatimah ni. Kita hidupkan sembahyang jemaahnya, kita hidupkan majlis kuliah ilmunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita nanti di hari akhirat dengan pandangan rahmat. Jadi benda ni kita kena prepare masa kita hidup ni. Kalau dah mati, kan dah habis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manusia akan bicari Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi, diriku, saya tak dapat tolong kamu. Pergi cari Nabi Ibrahim pun jawapan yang sama, nafsi, saya tak dapat tolong kamu. Pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Isa, mereka semua tak dapat tolong. Mereka kata, pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi doa kepada Allah supaya mulakan hisab. Supaya manusia proses mahkamah di padang mahsyar dapat dimulakan. Semua orang akan cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akan tolong umat bagi. Nabi akan bagi syafaat kepada umat baginda, tapi dengan syarat kita ni kena ada orang yang sudah membina hubungan, sudah membina rangkaian
hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda. Kan kita rajin salawat, kan maulid Nabi kita hadir dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tajuk saya pada malam ini ialah keagungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidaklah datang ke sini untuk menceritakan biodata Nabi. Kisah hidup Nabi, saya rasa semua orang tahu dah pun. No? Di TV, di radio, di akhbar. Kan semua cerita kisah hidup Nabi SAW. Apa yang saya nak bawa pada malam ini kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah beberapa sisi khususiyah. Khususiyahnya pada tuan, benda-benda istimewa tentang diri Nabi, yang mana mungkin kebanyakan daripada kita tak pernah tahu pun, tak pernah dengar pun tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kata guru saya, orang yang sambut maulid adalah orang yang benar akidah. Orang yang sambut maulid adalah orang yang sahih akidahnya, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pasal apa? Bila kita sambut maulid, maulid ni maknanya hari lahir. Okey tak? Nabi lahir bila? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada pendapat lain kata 9 Rabiul Awal. Itu khilaf ulama, no problem. Tapi jumhur ulama kata 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Nabi lahir, Nabi ada ayah tak? Ada Sayyidina Abdullah. Nabi ada mak tak? Ada Sayyidatina Aminah. Jadi kok mana orang yang sambut hari kelahiran Nabi ni dikatakan sebagai orang yang benar akidahnya? Sebab bila kita sambut maulid Nabi, secara automatiknya kita mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah apa tuan-tuan? Adalah yang pertama manusia, tidak? Yang kedua, baginda adalah makhluk. Pasal apa makhluk? Pasal ada tarikh lahir. Kan? Pasal ada ibu dan ayah. Tuhan ada tak tarikh lahir? Siapa tak tarikh lahir Tuhan? Siapa tak? Ibu bapa Tuhan. Tuhan tak ada ibu bapa. Sebagaimana akidahnya golongan Kristian, kan dia ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Nabi SAW ada mak, ada ayah, ada tarikh lahir, bermakna Nabi adalah makhluk. Bila kita sambut hari kelahiran baginda, bermaksud kita beriqrar bahawa baginda adalah makhluk. Baginda bukan Tuhan. Kenapa saya kata lagu ni? Sebab di luar sana ada sekelompok umat Islam yang tidak ingin menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak aku? Jom kita buat maulid. Tak boleh kita. Syiriklah, kufurlah. Kan? Bila ditanya apakah ta'rif bid'ah? Kamu tahu tak bid'ah itu ada dua? Bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Kan? Kalau semua benda dipukul rata semuanya bid'ah dalalah, ada nama tu imam dia suruh makan awal sekali. Pasal apa? No? Pasal main masjid naik kereta. Mana tu imam Ustaz Fakhri? Dia naik unta kan naik kereta. Naik kereta. Aisyah naik kuda. Sunnah hukumlah. Tadi hari ni dia nak rentak, dia nak untung. Tu imam awal sekali.
Yang kedua Tok Khatib. Sifat Tok Khatib masuk neraka. Dia buat juga Ustaz. Pasal khutbah baca bahasa Melayu. Nabi SAW khutbah dalam bahasa Arab. Kita khutbah bahasa Melayu. Tak apa bahasa Melayu pun duk lena. Tersengguk-sengguk kan. Kena Tok Khatib baca khutbah bahasa Arab lena pun. Saya ingat buat pantai sekali. Jadi bid'ah ni dia ada yang bagus hasanah, ada bid'ah dalalah. Ada yang kata tak usah, tak usahlah duk sambut maulid Nabi. Syirik, no, apa ni terlalu mengagung-agungkan Nabi. Baik, tak ada masalah kita mengagung-agungkan Nabi SAW dalam keadaan kita mengakui bahawa baginda adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi mana pun pengagungan kita terhadap Nabi SAW, kita tidak menjadikan baginda sebagai Tuhan. Betul tak? Baik, bolehkah mengagungkan makhluk? Bolehkah mengagungkan makhluk? Contoh anak-anak muda kan jumpa orang yang lebih tua, bila salam, cium tangan, tunduk kepala, tunduk hormat. Dan bila kita jumpa orang-orang yang lebih mulia kan, kita panggil tuan, kita panggil datuk, kita panggil dengan gelaran yang sesuai. Kita mengagungkan, menghormati mereka kan. Itu ada di dalam ajaran Islam tuan-tuan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan barang siapa yang mentazimkan, azim kan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Betul tak? Jadi barang siapa yang mentazimkan, mengagungkan, menghormati, memuliakan syair Allah, syiar-syiar Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka sesungguhnya itu adalah tanda hati yang bertakwa. Tuan-tuan semua, kita semua insyaAllah adalah pemilik hati-hati yang bertakwa. Buktinya apa? Kita sambut maulid Nabi SAW. Bila sebut syair Allah, syiar-syiar Allah, apa makna syiar? Apa contoh syiar? Syiarnya apa tuan-tuan? Duk dengar orang sebut syiar, syiar. Cuba bagi contoh syiar. Masjid, Al-Quran. Betul tak? Syiar ni dia main daripada perkataan syuur, perasaan. Apa yang menjadikan kamu merasakan Allah Subhanahu wa taala, syiarullah. Apa yang menjadikan kamu merasakan Allah Subhanahu wa taala? Apa dia? Masjid, betul tak? Orang yang masjid ni dia fikir apa? Nak sembahyang. Sembahyang tu dia subhanallah. Quran. Syiar Allah Quran, masa apa? Baca kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiar ni banyak. Syiar yang paling besar, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kata, "Laula Rasulullah ma ubidallah." Kalaulah tidak kerana Rasulullah, tidak ada manusia pun, manusia yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Siapa yang sanggup berkorbankan dirinya, keluarganya, hartanya, seumur hidupnya untuk menyebarkan agama ini, tidak lain tidak bukan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sanggup tak orang kecil? Tuan-tuan katalah contoh, tuan-tuan dan puan-puan ni orang yang terhormat di Sungai Pen, Pen ke Pian? Pen lah, oh eh, jauh Pian lah. Oh, betul. Macam tempat saya lah. Belum.
Betul tak betul? Ejak betul lah, tapi sebutan bidok. Oh, banyak itu tuan pen lah. Katalah tuan-tuan dan puan-puan orang yang dihormati di kampung Sungai Pen. Lepas tu, tuan-tuan ni diminta menjalankan suatu misi, suatu pekerjaan. Bila tuan-tuan buat pekerjaan tu, masyarakat di sini kutuk tuan-tuan, hina tuan-tuan, baling batu kat tuan-tuan sampai berdarah, boikot tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan sanggup tak? Kita buat satu kerja, nanti dia buat kerja program madrasa. Orang kampung kata ada macam-macam. Orang kampung kata, kata tak? Kata bagus. Haa, sibik kata bagus. Kalau kata gila, syair, tukang penyair, sahir, tukang sihir, tak tahan kita. Boikot kita bukan satu hari, bukan tiga hari, tiga tahun boikot. Kena pulau. Sanggup tak tuan-tuan? Tak sanggup. Siapa yang sanggup? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah cerita tercaan, hinaan daripada musyrikin Mekah. Mereka kata, mereka cerca Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal bawa agama Islam ni. Mereka kata kat Nabi Majnun, orang gila. Padahal sebelum Nabi berdakwah, Nabi ni orang yang terhormat di Mekah, digelar Al-Amin. Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dipercayai. Tiba-tiba bila dakwah Islam, digelar orang gila, dipanggil penyair, dipanggil tukang sihir. Dan sahabat-sahabatnya disiksa. Nabi SAW pergi Taif, kan, disambut dengan cercaan, dibaling batu. Baling kita kalau orang baling batu lari awal. Jangan kata baling kat kita, baling kat kereta kita pun ada. Baling batu kat Nabi kena berdarah, sampai mengalir darah Nabi SAW sampai malaikat tak tahan. Malaikat jumpa Nabi, minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan kami angkat bukit-bukit di Taif ini, kami nak hempang atas penduduk Taif ini. Tapi Nabi tahan. Nabi kata, mudah-mudahan akan lahir dari sulbi mereka ini orang-orang yang mengucapkan kalimah syahadah. Rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi laula Rasulullah ma ubida. Kalau lah tidak kerana Rasulullah, nescaya tidak ada siapa pun yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita nak ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil beberapa keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW jika dilihat daripada asal usul baginda, baginda ni adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang biasa-biasa, bukan orang kampung, bukan mamat mana jumpa kan, tak jadi Nabi jadi Rasul tak. Baginda ni adalah the chosen one, Al-Mustafa, yang terpilih, dipilih oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW, baginda bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ismail bani Kinana, wastafa min bani Kinana Quraisha, wastafa min Quraishin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Artinya sesungguhnya Allah memilih Nabi Ismail alaihi salam daripada kalangan anak-anak Nabi Ibrahim.
Nabi Muhammad SAW ni keturunan Nabi Ibrahim daripada anak baginda yang bernama Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni lah lahirnya golongan apa, keturunan Arab. Jadi orang Arab ni dia ada banyak kabilah, ada banyak suku, ada banyak puak. Jadi Allah Ta'ala memilih golongan Kinanah, memilih Bani Kinanah daripada kalangan anak-anak Nabi Ismail. Dan daripada Bani Kinanah yang besar tu, Allah Ta'ala pilih kaum Quraisy. Kaum Quraisy tu pula dia ada kabilah-kabilah dia, ada bani-bani dia. Kalau kita belajar sejarah Arab kan, ada Bani apa, Bani Hashim, ada Bani Umayyah, apa semua tu. Jadi wasbatha min Quraisy Bani Hashim, Allah Ta'ala pilih dalam kalangan Quraisy satu kabilah, iaitulah Bani Hashim. Bila Allah pilih, maknanya itulah yang the best, yang terbaik. Dan daripada Bani Hashim ni, wastafani min Bani Hashim, Allah Ta'ala keluarkan aku daripada golongan Bani Hashim ataupun Bani Abdul Muttalib. Maknanya apa? Nabi SAW ni daripada keturunan yang paling baik. Mak ayah Nabi, datuk nenek Nabi, moyang Nabi, semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun dalam keturunan Nabi SAW yang ahli atas tu yang menyembah berhala. Semua as-sajidin, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Firman Allah, wa taqallubaka fis sajidin, dan berpindah randah, berolak balik, taqallub, berpindah randah akan benih engkau, nutfah engkau ini ya Rasulullah, fis sajidin, di dalam sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Mak Nabi, ayah Nabi, datuk Nabi, nenek Nabi, moyang Nabi, sehinggalah Nabi Ismail, sehinggalah Nabi Ibrahim, sehinggalah Nabi Adam AS, semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agung tak Nabi? Agung tuan-tuan. Keturunan yang terpilih, keturunan yang terpelihara daripada sifatul jahiliyah, daripada penzinaan dalam kalangan masyarakat jahiliyah, keturunan yang suci, keturunan yang menyembah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bisa dengar tak orang kata mak ayah Nabi ni duduk dalam neraka? Bisa dengar tak? Mungkin bisa dengar, mungkin tak tahu pun. Malam ni nak cerita. Nah, kita nak memperbetulkan beberapa kefahaman kita yang selama ini mungkin tersalah ataupun tersilap. Malam ini kita nak perbetulkan, insyaAllah. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni cerita dia seorang sahabat yang baru kematian ayah. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia tanya Rasulullah, dia sedih. Dia tanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Ayah dia ni kafir, musyrik. Dia sedih, ayah dia mati dalam keadaan musyrik. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, di mana ayah saya ya Rasulullah? Dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, abuka wa abi finnar. Bisa dengar tak hadis tu, tuan-tuan? Ini satu muskilah, satu problem yang sangat besar. Makna hadis ni ialah abuka, Nabi kata abuka, ayah kamu, wa abi, dia
Masalah dia pada memahami wahmi. Finar di dalam neraka. Baik, tak apalah aku ke ayah kamu tu adalah finar. Pasal dia mati dalam keadaan musyrik. Yang wahmi ini. Ha? Jadi sebahagian orang menterjemahkannya sebagai wahmi dan ayahku. Yang ini ayah, ayah Nabi. Nah, waw di sini dia kata waw ataf. Siapa mengaji Arab dia tahu waw ataf. Waw ataf ni maknanya dan. Jadi aku ke ayah kamu wa abi dan ayahku fitna di dalam neraka. Dari situ timbul apa cerita ataupun pendapat yang kata ayah Nabi, mak Nabi ini di dalam neraka wal ayyadu billah. Dan saya nak harap dekat tuan-tuan dan puan-puan tak betul. Nah, mak ayah Nabi adalah orang yang sujud, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil ayat wa taqallubaka fis sajidin. Habis itu ustaz, apa makna wa abi itu? Baik, ini nak ajak bahasa Arab sikit. Perkataan wa ni selain bermakna dan, dia ada makna lain. Salah satunya ialah wawul qasam. Qasam yang ni sumpah. Kan kita ni bila bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi. Wow di sini bukan maksud dan, sebaliknya bermaksud demi. Sumpah. Jadi abu ka wa abi, ayah kamu wa abi, demi ayahku finnar. Satu penegasan daripada Nabi SAW, demi ayahku, ayahku itu di dalam, di dalam neraka sebab ayahku musyrik. Jadi antara masalah umat Islam pada ketika ini ialah gagal memahami nas sama ada daripada Al-Quran ataupun Sunnah dengan tepat, dengan benar. Tuan-tuan dan puan-puan, marah tak kalau orang kata, orang kata kat tuan-tuan dan puan-puan, mohang ayahang ni ahli neraka, marah tak? Rasa ada hati, rasa hang kata kat ayah aku, hang kata kat mak aku, boleh tak? Tak boleh. Tiba-tiba kita ada rasa orang kata kat mak ayah kita ni, pi kata dekat mak ayah Nabi SAW. Agak-agak Nabi tak rasa, Nabi tak rasa ke agak-agak? Nabi rasa tuan-tuan. Nah, siapa innal ladina yuluna rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka itu siksa yang kita orang buat kat kita kita marah. Nah, kita buat kat orang, nah, buat kat Nabi bila nak tak rasa apa. Jadi ini antara yang kita kena perbetul kepahaman kita, nah, bahawasanya ibu bapa Nabi, nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kita baca lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam wa biyadi liwa'ul hamdi wa la fakhra wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam fa man siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu 'anhu al-ardu wa la fakhra. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid. Sayyid yakni penghulu. Yang kita ada baca dalam selawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyid maknanya penghulu. Tuan-tuan, ibu-ibu, bila kita baca selawat ke atas Nabi,
kata ulama, kita letakkan, kita sebut juga perkataan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai adab kita, ta'zim kita, pengagungan, penghormatan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita katalah kita ni ustaz, kita ustaz, kita ni tok imam, kita ni YB, apa lagi, kita ni cikgu. Tiba-tiba main satu orang panggil nama kita lagu tu. Macam saya nama Saiful. Main satu orang dari mana tak tahu panggil Saiful. Panggil tok imam kita Fakhri. Mana Ustaz Fakhri kita ni? Panggil Fakhri kita. Kan? Ada adab tak tuan-tuan? Tak ada adab. Jadi apatah lagi Nabi SAW, kekasih Allah yang teragung, orang yang paling kita dapatkan pertolongan dan syafaat di padang mahsyar nanti, tiba-tiba kita tidak menghormati baginda. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, dalam salah satu kitabnya Miftahul Falah, beliau sebut, janganlah kamu meninggalkan siadah menyebut Sayyidina di dalam salawat kerana kamu, kerana itu adalah sir. Rahsia salawat itu terletak pada perkataan Sayyidina Muhammad yang kamu sebut. Itu kata siapa? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu. Tuan-tuan, malam ni sangat penting untuk kita belajar beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah cerita beberapa adab dengan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita rasa kita ni orang beriman, kita patuh. Allah kata la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, kalau di dalam majlis bersama baginda, mereka akan make sure, mereka akan pastikan suara mereka itu lebih rendah daripada suaranya Nabi SAW. Sebab itu perintah Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Sahabat-sahabat Nabi kalau pergi rumah Rasulullah, nak ketuk pintu, agak-agak macam mana? Kita ni balik rumah, ketuk pintu macam mana? Pukul 5 ke tak? Tong 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 tong. Tu kita, sahabat nak ketuk pintu rumah Nabi SAW, kata ulama guna kuku. Guna kuku kan, bukan guna ni. Guna kuku, adabnya mereka dengan Nabi. Bukankah ada hadis Nabi SAW, sahabat ni kalau dalam majlis Nabi, mereka ni duduk diam sehinggakan burung-burung datang bertengkek di atas kepala mereka kerana menyangkakan itu adalah batu, itu adalah pohon. Adabnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambungan ayat tadi. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu menjadikan panggilan kamu terhadap rasul sebagaimana kamu panggil sesama kamu. Macam kita panggil kawan kita Mat, Din, lagi panggil Ali, kita panggil kawan kita. Allah kata jangan kamu panggil Nabi macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Itu Quran. Siapa yang buat benda-benda tu, Allah bagi tahu akibat. Antah batara amalukum wa antum la tashurun. Akan terbatal segala amalan kebaikan kamu, pahala amalan kebaikan kamu, wa antum la tashurun.
dalam keadaan kamu tidak sedar. Kamu rasa ibadat kamu banyak, tapi kamu tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antah bata a'malakum, terbatal segala pahala amalan. Maka cari dan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala nak panggil Nabi, nak panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, Allah panggil dengan kehormatan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai Nabi. Ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wahai rasul. Allah tak panggil ya Muhammad. Betul? Tu Allah sendiri. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, Allah panggil nama. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah, wahai Adam. Ya Nuh habit bi salamin minna, wahai Nuh, mendaratlah kamu dengan selamat. Ya Musa fla'na'laik, wahai Musa, tanggalkanlah sepatumu. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai Isa bin Maryam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Nabi-nabi lain Allah panggil nama lagu tu, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah tunjukkan contoh adab yang sangat tinggi. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil dan sebagainya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan menyebut Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca. Ada rugi apa pun. Siapa yang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia menghormati Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita sambung. Wa bi yadi liwaul hamdi, di tangan aku segala panji-panji kepujian. Wala fakhra, tapi aku tak berbangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang pun nabi daripada zaman Nabi Adam sampailah nabi yang sebelum aku yang terakhir, illa tahta liwa'i. Semua nabi-nabi itu berada di bawah naungan panji aku. Tahu tak maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW adalah ketua segala Nabi dan Rasul. Kita mungkin kita pernah tertanya soalan ini. Siapakah makhluk Allah yang paling agung, yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah, yang paling Allah Ta'ala kasih? Pernahkah kita terfikir siapa? Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita ni Allah pilih jadi umat baginda tanpa kita minta doa, tanpa kita buat ibadat walau sedikit pun, lahir-lahir jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada orang kata malaikat Jibril tok guru Nabi. Betul tak? Sebenarnya malaikat Jibril bukan untuk guru Nabi. Sebaliknya malaikat Jibril adalah khadam, servant, adalah khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Isra wal Mi'raj. Malam Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril datang jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia naik buruj. Kan diapit kanan dan kiri baginda itu oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ada pengantin. Macam kita tengok apa Sultan, Perdana Menteri kan nak pergi mana-mana, mesti ada polis escort. Macam itulah malaikat Jibril dia escort. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi SAW turun.
Nah, pergi mengimamkan sembahyang bersama-sama jami'ul anbiya wal mursalin, seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, 124,000 orang tu semua duduk tunggu dah dalam bentuk arwah dengan malaikat-malaikatnya, semua duduk tunggu ketibaan sang penghulu yang teragung, kekasih Allah yang paling agung, mai jadi imam solat. Imam ni mana dia? Ada buat satu dia tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam imamkan solat. Kemudian naik ke langit. Langit pertama, sampailah langit ketujuh. Sampai mana? Sidratul Muntaha. Siapa iring? Malaikat Jibril. Setibanya di Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, saya takat ni. Saya tak lebih dah takat Sidratul Muntaha. Saya tak boleh naik dah. Kalau saya naik lagi laut taqaddam tu lah taraktu. Saya naik lagi saya terbakar. Sebab apa? Melebihi power saya." Kan? Bahan-bahan elektrik ni kan, kalau kita guna melebihi kemampuan dia, terbakar. Rosak. Malaikat Jibril surrender dekat Sidratul Muntaha. Tak boleh nak iring dah kau ya Rasulullah. Walau taqaddamta ya Rasulullah lah tarakta. Kalau engkau naik lagi ya Rasulullah, engkau akan menembusinya. Bermakna apa? Martabat Malaikat Jibril setakat itu sahaja. Martabat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi. La ya'rifu qadri illallah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tidak ada siapa pun yang tahu kadar aku, martabat aku, kedudukan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang maghrib tadi tuan-tuan saja saya pilih surah Alam Nasyrah. Silap. Patut pergi tanya pergi maghrib tadi tu imam baca surah apa? Ya pak, apalah saya baca surah Alam Nasyrah. Yang pertama supaya hati saya ni lapang nak main ceramah. Alam Nasyrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra. Allah kata kami mengangkat sebutan namamu wahai Rasulullah. Allah angkat sebutan nama Nabi. Maksudnya macam mana? Allah gantikan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gantikan nama. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada satu orang bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia kena mengucap satu kalimah syahadah. Bukan satu orang ni, dua. Apa dia? Asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau dia sebut asyhadu alla ilaha illallah semata-mata, dia tak mau sebut wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, belum sah keislamannya lagi. Tak sah. Pasal apa? Nak sah Islam dia, dia kena akui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kelas mayang kan, baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sah dia tak baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Oh tak sah. Power tak power? Tinggal kat tu. Syahadat tidak sah, salat tidak sah. Betul tak? Dan itu dalam syahadah, dalam sembahyang, dalam khutbah. Kan disyaratkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Jumaat. Tok Khatib lupa khutbah. Lupa baca selawat dalam khutbah. Tak sah khutbah. Wa rafa'na laka dhikra. Dan bila
Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat baginda kena selamat. Kalau tak selamat, Nabi kata apa? Al-bakhil, orang tu orang yang bakhil, yang kedekut. Siapa al-bakhil? Iaitulah orang yang apabila disebut nama aku, lam yusalli alayya, dia tak selamat kepada aku. Itu orang yang kedekut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi saya nak cerita ni pasal keagungan Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan dia baca selawat ini yang penutup lah ya, insyaAllah, sebab dah hampir jam 9. Tuan-tuan dia baca selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyyin Ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa makna al-ummi? Al-ummi makna apa tuan-tuan? Ustaz, makna apa Ustaz? Tak kira macam mana. Jadi ada dua pandangan ulama tentang makna al-ummi. Pandangan yang pertama, itulah baginda tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dan itu adalah kefahaman yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi, saya nak hadiah pada tuan-tuan dan puan-puan makna yang lebih tinggi, yang lebih sesuai dengan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita pun tahu satu perkataan dia tidak semestinya ada satu makna sahaja. Dia boleh jadi ada banyak makna, betul tak? Kan? Jadi al-ummi ni dia ada makna lain. Al-ummi bermaksud imam kepada segala imam-imam yang lain. Pada malam Isra wal Mi'raj, semua Nabi dan Rasul di dalam masjid menunggu ketibaan Nabi SAW. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini adalah imam kepada kaum mereka. Betul tak? Nabi Musa adalah imam, adalah pemimpin kepada kaum Bani Israel. Kan? Nabi Daud imam kepada kaumnya. Nabi Yunus imam kepada kaumnya. Baik, jadi dalam tu semua imam. Baik, mesti kena ada satu orang imam kepada segala imam-imam ini. Betul tak? Jadi imam kepada segala-gala imam-imam ini disebut sebagai al-ummi, al-maksid, imamul a'immah, aslul usul. Jadi siapa? Al-Ummi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata al-Ummi dengan makna tidak tahu membaca, saya rasa macam tak kena dengan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama turun berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi. Apa maksud ayat tu? Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik. Dalam ayat tu Allah Ta'ala perintah Nabi supaya apa? Iqra bermaksud bacalah. Jadi bila kita kata Nabi tak tahu baca, tak kena dengan perintah Allah yang menyuruh Nabi membaca. Dan mustahil Allah Ta'ala menurunkan suatu perintah yang tidak dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila Allah turun perintah Iqra, bacalah wahai Nabi Muhammad SAW, itu bermaksud baginda tahu membaca, tahu menulis, tahu mengira dan sebagainya. Al-Ummi
imam kepada segala imam-imam yang lain. Ini makna yang lebih tinggi. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Artinya, dan Allah mengajarkan engkau wahai Rasul ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan engkau wahai Rasul apa yang engkau tak tahu. Kalau engkau tak tahu baca, Allah ajarkan. Kalau engkau tak tahu menulis, Allah ajarkan. Kalau engkau tak tahu mengira, Allah ajarkan. Adzamani Rabbi fa'ahsana ta'limi. Nabi kata, yang mendidik adab kepada aku, yang mengajarkan aku ilmu, itu Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Takkan Allah tidak mengajarkan Nabi SAW cara membaca, cara menulis dan cara mengira. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada orang kata, bukan ke dalam peristiwa penurunan wahyu yang pertama Nabi SAW berada di dalam gua Hira, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril katakan Nabi, Iqra. Betul tak? Wahai Nabi, Iqra, bacalah. Malaikat Jibril katakan Nabi, Iqra, bacalah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, ma ana biqari'in. Betul tak? Ma ana biqari'in. Ini kita menjadi besaran lagi. Ma ni tuan-tuan, kalau makna habisa, ia bermaksud munafiyah. Ma dengan makna menafikan. Jadi bila disebut ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang membaca. Tidakkah tuan-tuan dan puan-puan ingin menaikkan lagi, meninggikan lagi makna pernyataan ma ana biqari'in itu, supaya selayaknya dengan kemuliaan Nabi SAW? Kata tentu. Ma ni tuan-tuan, selain manafiyah, ma dengan makna menafikan, ma juga boleh bermaksud ma istifham, ma pertanyaan apa. Jadi bila Nabi sebut ma ana biqari'in, maksud Nabi ialah, wahai Jibril, apa yang kamu hendak aku baca? Ma ana biqari'in, what do you want me to read? Kan tu sebut Iqra, Iqra, baca. Baca apa? Ha? Katalah depan saya ni ada seorang harian Metro, Cosmo, Urusan Malaysia, Berita Harian dan sebagainya. Mai member kita katakan kita, baca. Kita bertanya ada apa ni? Nak baca apa nak? Tidak, nak baca apa? Kan ada 4, 5 kau abang depan kita ni, dia suruh kita baca mana? Dia putulah. Jadi main malaikat Jibril tu kata, Iqra, baca lah. Nabi pun tanya, ada apa ni? Ma'ana biqari'in, apa yang kamu hendak aku baca? Barulah malaikat Jibril pun baca wahyu yang pertama, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Tu seronok mengaji bahasa Arab. Kita tahu satu perkataan tu, dia boleh jadi mempunyai pelbagai makna dan pengertian. Penting benda ni tuan-tuan. Bertauhid kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa tu dia bukan sahaja bermakna dulu. Dia ada 14 makna. Istawa tu dia ada 14 makna. Kalau kita ambil dengan makna duduk, tak sesuai dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah ni Tuhan. Kalau Allah duduk di atas arasy, bermakna
Allah berhajat kepada arasy, Allah berhajat kepada makhluk, dan itu mustahil bagi Tuhan. Jadi kita cari makna dalam banyak-banyak makna Tuhan sesuai dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ulama pun cari-cari senarai-senarai. Oh, istawa ni dia boleh juga bermakna haimana, menguasai, saitarah, menguasai. Inilah makna yang tepat, yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang sama tapi diberi makna yang lebih layak dengan Allah Taala dan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak cerita tentang Nabi ini terlalu banyak. Kemuliaan Nabi ini kita boleh kongsi sikit-sikit lah. Terlalu hebat baginda. Baginda ni ibarat lautan dalam yang tidak bertepi. Yang kita boleh cerita dengan ustaz, ustazah untuk cerita tu sebahagian kecil daripada kehidupan, daripada khususiyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak yang saya sampaikan ini dapat menambahkan lagi kecintaan kita, dapat meninggikan lagi adab kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saya nak ajaklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita ni kena sentiasa mengaji, kena sentiasa tambahkan ilmu. Masjid Al-Fatimah ni, Al-Fatimah ni tuan-tuan, nama puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi masjid ni masya-Allah very special. Dan tuan-tuan dan puan-puan, orang kampung, masyarakat di sini, datanglah ke masjid ini, imarahkanlah masjid ini. Kan solat jemaahnya, kuliah-kuliah ilmunya. Sebab apa? Benda-benda ni semua kita nak bawa pergi ke akhirat. Di akhirat nanti kita nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda redha terhadap kita, dalam keadaan baginda mengakui dan mengiktiraf kita ni umat baginda yang baik, yang apa, yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kita semua. Itu pokok. Dalil dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi yang problemnya ialah adakah kita ni benar-benar sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau benar kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena proof, kita kena buktikan kepada baginda. Banyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saya pergi ke Aceh lepas tsunami itu, beberapa tahun tu saya pergi Aceh. Dahsyat tsunami ini tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita semua, antara bangunan yang terselamat di depan-depan mata kita tengok ni, apa dia bangunan yang selamat tuan-tuan dalam hantaman tsunami itu? Allah selamatkan Masjid Jami' Baitul Rahmat, Baitul Rahim. Jadi Allah nak tunjukkan kita nak selamat di akhir zaman ni, kita kena berpegang dengan rumah Allah, kita kena berpegang dengan ilmu agama, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, sunnah-sunnah yang mukhlis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya mohon maaf atas penyampaian kuliah saya ini. Saya sudah mencuba untuk menyampaikan ilmu ini, kefahaman ini sesuai dengan aras kefahaman masyarakat alam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat memahaminya dengan betul, dapat menambahkan lagi kecintaan kepada Nabi SAW. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama membaca selawat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Al-Hujrah Al-Sharifah,
bayangkan makam Nabi SAW yang bisa pergi haji, bisa pergi umrah, dia boleh imagine, dia boleh bayang. Ataupun kalau tak boleh, bayangkan Masjid Nabawi yang ada Qubbatul Qubba di atasnya ketika melantunkan selamat sebentar lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Sayyidina Rasulullah SAW memandang kita dengan penuh kasih sayang, memandang kita dengan rahmatnya yang Allah Ta'ala limpahkan ke atas baginda. Ya Rasulullah, pandanglah kami. Ya Rasulullah, mohonkanlah istighfar untuk kami kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, nafrahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersalawat, sama-sama kita berdiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاختفت من